Sudarlun Kapolda Aceh Irjen Rio S. Jambak bersama Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Aswardi melakukan kunjungan kerja ke Kota Subulsalam. Kapolda mengecek kesiapan personilnya yang ditugaskan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada Kota Sadakata ini. Adapun jumlah pasukan yang ditugaskan untuk mengamankan pilkada Kota Subulsalam berjumlah 690 personel yang merupakan gabungan dari TNI Polri. Kita jaga sama-sama kedamaian, kelancaran, keamanan. Jangan ada usaha-usaha untuk berbuat curang. Karena itu kita akan tidak tegas. Dalam kesempatan ini, rombongan Irjen Rio S. Jambak ikut menggelar pertemuan dengan Ketua dan Sekretaris KIP serta Wali Kota Subulsalam. Dari Subulsalam, Khalidin, Serambi TV.